Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan sepelayanan di YBK Petra Kediri. Puji Tuhan, kita sampai di penghujung tahun 2020. Dan pada saat ini, kita juga sangat bersyukur dapat merayakan Natal YBK Petra di akhir tahun 2020, walau secara virtual. Tak terasa sudah 9 bulan kita ada di masa pandemi, dan pastinya ada banyak suka dan duka yang kita alami di tahun ini, ketika kita menjalani masa pandemi COVID-19. Sebagai manusia, pasti kita merasa khawatir, lelah, bahkan jenuh dengan kondisi ini. Namun jika kita menjalaninya bersama Tuhan, selalu ada pembelajaran positif, walaupun sedang mengalami masa-masa yang sulit. Kita menjadi sadar akan pentingnya kesehatan, pentingnya komunikasi dengan keluarga, antara suami, istri, dan anak. Dan kita juga menjadi peduli dengan lingkungan sosial. Kita belajar untuk menghargai berkat Tuhan, bahkan kita mulai melihat dan sadar ada mujizat Tuhan di masa sulit ini. Yang mungkin di masa normal, kita kurang peka akan adanya mujizat yang diberikan Tuhan bagi kita. Kita harus menatap ke depan, agar lebih baik, optimis, demi anak-anak kita. Kita tidak ingin anak kita menjadi terbelakang karena tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan. Jangan kita berputus asa, jangan kalah dengan kondisi yang ada, tapi mari kita bangkit dan bersinar, bergandeng tangan, dan saling mendoakan, saling mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya ucapkan selamat Natal, kiranya sukacita Natal dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus melingkupi Bapak, Ibu, dan keluarga semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak, kami mau datang
Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, doa saya kiranya Bapak Ibu sekalian yang hari ini bersama-sama berkumpul kita merayakan Natal Yayasan Pendidikan Kristen Petra, doa saya ya, Tuhan Yesus memberkati dan dengan Natal ini kita semakin cinta. Karena kita mengenal siapa Kristus, siapa Yesus, siapa Tuhan kita. Ya, puji nama Tuhan. Kiranya salam hormat saya untuk Bapak Ibu sekalian bisa menjadikan kita hari ini lebih bersemangat di dalam merayakan acara Natalan ini. Ya, baiklah. Hari ini saya syuting ini. Hari ini saya merekam untuk acara Bapak Ibu sekalian dalam acara Natal. Ya memang karena ini gak dimungkinkan kita berjumpa langsung, tetapi ini semua boleh terjadi karena kebaikan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kiranya apa yang hamba sampaikan pada saat ini semuanya datang daripadamu dan bukan oleh kemampuan, bukan oleh kegagahan. Dan kami akan buka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami menyiapkan hati kami dan singkapkan segala sesuatu yang terselubung dalam kehidupan kami supaya kami mengerti kehendak-Mu.
Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita hari ini membahas tentang Natal pada tahun 2020. Ya. Apa arti Natal itu? Jadi Natal ini sebenarnya dalam bahasa kuno, Bapak Ibu, diambil dalam bahasa Portugis Natal, ya, Portugis. Yang artinya kelahiran. Nah, lain lagi kalau bahasa Inggris dia yang selalu kita katakan Christmas, ya, atau kita ngomong Merry Christmas. Sekedar info ya, sejak 4 tahun yang lalu dunia sudah lebih berani mengatakan Merry Christmas dibandingkan dengan beberapa tahun sebelum 4 tahun yang lalu. Happy Holiday dulu begitu kan. Tetapi puji Tuhan saya turut bangga. Tetapi kalau menilik dengan kata-kata tersebut, apa pentingnya Natal itu bagi kita? Natal yang artinya kelahiran, Christmas yang artinya peringatan besar untuk Kristus itu sendiri, apa yang diperingati? Ya, kita tentunya semua ya, semua ketika memperingati atau dalam keluarga kita ada kelahiran baru ya. Kelahiran anggota keluarga kita, maka ada kecenderungan dan ini secara umum dilakukan. Pasti diadakan acara atau penyambutannya itu dengan kelahiran seorang bayi yang baru. Semua keluarga akan menyambut dengan sukacita luar biasa. Seorang keluarga akan menyiapkan dari tempat tidur bayi, ya ini saya berbicara secara umum ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya Bu, untuk sebagian mungkin ya ada yang tidak juga, tetapi secara umum tempat tidur bayi, lalu selimutnya, pakaian-pakaian bayinya, benar gak Bapak Ibu sekalian? Kan sudah disiapkan, sudah ditata begitu rapinya. Tetapi kalau kita belajar tentang Kristus, ini sangat begitu berbeda Bapak Ibu sekalian. Sangat begitu berbeda. Nah oke, mari sekarang kita pelajari ya, bedanya di mana. Tadi saya katakan bahwa kelahiran seorang bayi pasti disambut. Nah kita akan belajar bagaimana penyambutan seorang bayi yang namanya Yesus 2000 tahun yang lalu. Saya akan mengambil dalam Lukas 2 ayat ke-11. Nah, ayat ini menulis demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan bahwa yang namanya bayi ketika lahir setidak mampunya orang tuanya ya, pastilah dipersiapkan dengan baik, dipersiapkan dengan baik. Seorang bayi yang lahir dalam proses kelahirannya akan dicarikan solusi, dicarikan cara yang paling wow, yang luar biasa. Ya benar-benar luar biasa, fantastis. Ya, ya rumah sakitnya, tempatnya, ya itu sekedar supaya Bapak Ibu saya ajak untuk membuka wacana apa yang kita alami ya. Tapi Yesus berbeda loh, Yesus sangat berbeda. Kalau bayi lahir pasti orang tua mengatakan, ayo nanti besar kepingin jadi apa? Ayo nanti besar kamu jadi bla 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 ya. Hal yang fantastis, hal yang luar biasa.
Nah, tapi beda ini di Yesus ini berbeda sekali Bapak Ibu sekalian. Ayat di sini menerangkan kepada kita seorang bayi yang dilahirkan dan dibungkus dengan lampin. Lampin Bapak Ibu sekalian. Kalau bayi dibungkus dengan selimut itu wajar, normal dan memang sepatutnya demikian. Bayi yang dibedong sangat normal sekali. Tetapi apa ya arti kata lampin itu apa? Kenapa ayat tidak mengatakan seorang bayi yang dibungkus dengan selimut? Mungkin begitu. Atau bayi yang dibungkus dengan kain bedong? Mungkin begitu. Ini enggak. Lampin, lampin. Sekali lagi, apa arti lampin ini? Bapak Ibu sekalian. Lampin itu adalah selembar kain panjang ya, yang dipakai untuk membungkus anak domba. Hewan Bapak Ibu, bukan ya, bukan dipakai untuk membungkus bayi. Kalau bayi namanya selimut atau bedong. Tetapi lampin Bapak Ibu, berkaca dari budaya mereka yang mirip-mirip dengan budaya, hampir sama dengan budaya kita seluruh dunia, hampir sama. Tetapi spesifik, pada saat itu kan kita tahu kan, Bapak Ibu juga tahu, di mana Kristus dilahirkan, di sebuah tempat yang namanya Menara Domba. Menara Domba, ya, Migdal Eder. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada itu tempatnya. Lah, Migdal Eder ini apa? Oke, saya jelaskan dulu ya. Migdal Eder ini adalah sebuah tempat seperti menara, Bapak Ibu. Di mana di dalamnya dipakai untuk menidurkan, dipakai untuk para gembala menyimpan stok domba yang akan dipergunakan untuk hari raya korban sembelihan. Setiap orang yang melakukan kesalahan dan atau dosa, maka adatnya ini saya bilang, mereka harus membawa korban sembelihan. Bapak Ibu tahu kan? Nah, semua domba disimpan di dalam tempat yang namanya Migdal Eder tadi. Oh, dan ini sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum Kristus dilahirkan. Nah, kembali lagi kita ke domba tadi yang ada di Migdal Eder atau yang ada di Menara Domba. Semua domba ini yang ada, dan rata-rata itu adalah domba yang kecil-kecil, anak domba yang lucu, yang sangat lucu, yang bergerak kian kemari. Mereka takut sekali kalau sampai anak domba ini dalam kegesitannya mereka lari lalu kulitnya tersangkut duri, tersangkut kayu atau tersangkut apapun juga, sehingga menyebabkan anak domba ini gak laku dijual. Karena ya ini karena aturannya kan kita tahu bahwa semua hewan sembelihan tidak boleh ada cacat kan, tak bercacat. Nah kalau sudah tersangkut kan sudah cacat, jadi gak laku akhirnya domba itu dijual. Maka pedagangnya juga rugi. Ya si gembala-gembala yang ada di padang tadi Bapak Ibu. Maka mereka punya satu cara itu untuk solusi coba. Bagaimana supaya domba-domba kecil yang gesit ini tidak sampai
terluka. Nah, maka diambilnyalah, ini contoh saja ya, contoh aja. Diambilnyalah saat itu kain. Kain Bapak Ibu. Nah, kain ini untuk membungkus domba tadi. Nah, itulah lampin. Itulah lampin. Itulah lampin. Jadi berbicara mengenai lampin, bukan tentang Kristus sama sekali. Bukan tentang manusia, bukan tentang kelahiran bayi yang normal. Tetapi yang disebut lampin ini spesifik Bapak Ibu. Ini spesifik dipergunakan untuk membungkus. Kaki membungkus tubuh daripada si anak domba tadi. Nah tapi lucunya, kain yang sama ini kok ya dipakai untuk membungkus bayi anak manusia. Bapak Ibu, gini ya. Saya mengajak kita jujur mengakui dalam hati. Akankah kita membungkus anak kita ataupun keluarga kita kalau seandainya mereka melahirkan seorang bayi? Tega enggak kita bungkus anak-anak bayi yang baru lahir dengan contohnya kain yang gak spesifik untuk bayi. Asal ngambil kain begitu saja. Nah dalam kasus ini, lampin tadi. Lampin ini bukan khusus untuk membungkus bayi, tapi untuk membungkus anak domba. Jujur, apakah kita mau? Nah, dari sinilah saya secara iman semakin saya pelajari. Inilah Kristus kita. Berarti artinya apa nih? Bayi Yesus lahir bukan seperti bayi biasa yang dilahirkan dan diinginkan, dicita-citakan untuk jadi apa ya, apalah cita-cita, apalah orang tuanya. Tetapi Yesus lahir memang dipersiapkan untuk disembelih. Ya, sebagai korban sembelihan kita. Jadi itu sebetulnya lampin ini mungkin bukan penghinaan, mungkin ya. Tetapi lampin ini adalah perlambang. Supaya bagi kita yang hidup 2000 tahun atau bahkan berapa tahun nanti, dalam kurun waktu itu bisa mengingat bahwa ada seorang bayi yang dilahirkan, dipersiapkan untuk mati. Itulah Tuhan kita. Sampai di sini Bapak Ibu bisa memahami bukan? Amin. Tidak ada seorang bayi dipersiapkan untuk mati kecuali Yesus kita. Jadi clear ya Bapak Ibu sekarang jelaskan. Ketika ada ayat berkata kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin. Langsung para gembala tahu. Karena gembala-gembala di padang sangat berkaitan erat dengan lampin, berkaitan erat dengan domba-domba itu, lalu dalam pikiran dia pasti langsung terbersit. Bayi ini spesial. Bayi ini lahir sebagai korban. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Hal yang begitu indah ini mari kita kunci dalam pikiran kita. Nah sekarang ini ada yang lebih menarik lagi. Dalam satu kalimat. Dan terbaring di dalam palungan. Nanti akan saya tunjukkan palungan itu bagaimana.
supaya Bapak Ibu tahu bahwa palungan ya itu adalah tempat makan dari hewan-hewan yang ada di tadi di mana Migdal Eder tadi kan. Tapi palungan bukan seperti yang kita bayangkan dari kayu gitu, bukan. Tapi palungan pada zaman itu dari batu, Bapak Ibu. Batu yang dikerowok ini. Batu yang dikerowok. Dan disitulah Yesus kita diletakkan. Kembali lagi, bukan spesial ini. Ini bukan tempat yang khusus untuk bayi. Ibu sekalian, saya ingat satu kejadian. Atau mari kita sama-sama kita coba kita ingat-ingat lagi ya. Waktu Yesus mati menebus dosa kita. Lalu dia harus diturunkan mayatnya dari kayu salib. Dan lalu dia dibaringkan ke dalam kuburan yang masih baru kan. Kuburan yang masih baru, yang tidak pernah dipakai sebelumnya. Nah ini kan pertanda juga kan. Yesus lahir dari seorang gadis suci yang bernama Maria. Nah ini kan sudah pertanda, tapi saya tidak membahas itu nanti lain kali ya. Tapi Yesus dikuburkan di sebuah kuburan batu, Bapak Ibu. Yesus dibaringkan di atas batu juga. Itulah kuburan Yesus. Dan Yesus pun juga lahir di atas palungan yang juga terbuat dari batu juga. Berarti ini ada apa ini? Kelahirannya yang dibungkus dengan lampin sudah menunjuk, sudah mengarah bahwa Yesus lahir demi korban persembahan kita, demi menebus dosa kita. Sekarang diterangkan pula dia terbaring di dalam palungan. Yang pertama, palungan batu itu tidak lazim dipakai untuk naruh bayi. Ya mungkin itu enggak ada tempatnya maka ditempatkan di situ. Puji Tuhan, anggap aja logika demikian masuk. Berarti artinya Yesus ini lahir di dalam palungan. Batu tadi artinya apa? Dia dipersiapkan untuk mati juga. Nah inilah. Jadi sebenarnya yang kita peringati hari ini apa, Bapak Ibu? Yang kita peringati pada hari ini itu apa? Yang kita peringati adalah kelahiran Sang Juru Selamat. Harus diperingati, Bapak Ibu. Harus diperingati. Mau sesibuk apapun juga, supaya kabar seperti yang saya sampaikan ini menambah wawasan kita dan pengertian kita. Ini bukan bayi sembarangan. Orang kan seolah-olah membaca ayat ini dengan terlalu cepat tanpa pengertian. Tapi begitu kita bongkar apa yang terjadi, dibungkus dengan lampin, terbaring di palungan, itu sudah dua hal yang cukup bagi kita semuanya untuk tahu dalam hati bahwa kita peringati Natal ini, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat. Atau gampangnya begini, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya kalaupun kata-kata saya ini mungkin sedikit terlalu vulgar disampaikan. Tapi gak apa-apa, saya sampaikan aja. Adakah seorang bayi lahir lalu dibungkus dengan kain kafan? Adakah seorang bayi lahir lalu diletakkan di peti mati? Kalaupun itu dianggap sebagai kebetulan, Bapak Ibu. Mungkin begitu ya analoginya. Ya memang Yesus tidak dilahirkan di dalam peti mati. Mungkin terlalu vulgar tadi saya katakan. Tapi dia lahir di palungan batu. Yesus mati. Mayatnya di atas. Diletakkan di atas batu.
kuburan tadi. Yesus lahir dibungkus dengan kain lampin. Kain lampin yang dipakai untuk membungkus domba sembelihan. Yesus lahir dibungkus dengan lampin, anak domba yang memakai lampin. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tanda-tanda yang mengajak kita berpikir sebenarnya bahwasanya bukan bayi sembarangan. Saya tambahkan ya sesuatu hal supaya Bapak Ibu sama-sama kita punya PR, kita belajar bersama. Bapak Ibu yang tergabung dalam yayasan ini, saya jujur tidak tahu siapa audiens saya, tapi kiranya memberkati ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kelahiran seseorang yang sudah diprediksikan selama beratus-ratus tahun. Nah, budaya kita itu ada loh ini. Ya, contohnya di cerita, baik itu legenda ataupun dongeng yang ada di sekitar kita. Ya, saya tidak perlu menyebutkan, kalau saya sebutkan nanti terlampau, itu nanti pasti menyinggung kepercayaan yang lain. Tetapi begini saja, oke. Kita ini suka sekali dengan yang disebut prediksi. Suka sekali yang disebut nubuatan. Kalau kita Kristen bilang nubuatan itu bahasa Ibrani yang artinya nebuah. Artinya diprediksikannya. Kita suka dengan apa yang disebut sudah disabdakan. Nah mungkin begitu ya. Bapak Ibu tahu, kalau kita menganggap 500 tahun ya, sebuah prediksi itu bila mana terjadi, itu sesuatu hal yang besar kan. Tetapi ayo kita sekarang pelajarin. Kristus ini kelahirannya diprediksi berapa tahun? Ya, berapa tahun Bapak Ibu sekalian? 3500 tahun. Dan terjadi loh. Ada satu kitab yang menerangkan akan kelahiran seseorang 500 tahun, satu kitab. Itu dunia kan? Yesus yang menerangkan 39 kitab, Bapak Ibu. Ya, 39 kitab yang ada di Perjanjian Lama. Maka itu ada bagusnya dipisahkan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Semua di Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai Maleakhi, Bapak Ibu sekalian, itu sudah memprediksikan kelahiran Yesus. 39 buku. Ada satu prediksi yang disebutkan oleh satu orang memprediksikan 500 tahun. Bukan maksud saya menertawakan, mohon maaf. Siapa yang memprediksikan kelahiran Yesus? Puluhan orang, bukan satu. Jadi bukan 500 tahun, bukan ditulis dalam satu kitab, bukan diprediksikan oleh satu orang. Kembali lagi, bukan 500 tahun, bukan satu kitab, bukan satu orang. Tetapi 3500 tahun, 39 buku, ya Alkitab itu adalah kumpulan buku. The Book of Books, nah itu yang tepatnya. The Book of Books, banyak buku. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Ulangan. Kejadian sampai Maleakhi. Buku-buku-buku, semua buku-buku ini menuliskan tentang Kristus. Kelahirannya tepatnya di mana? Tadi saya sebut Migdal Eder, disebutkan. Maka dari puluhan orang, 40 orang ini Bapak Ibu, diwakili oleh, ya kita mengambil, diwakili oleh satu nabi kecil yang bernama Mika, satu nabi besar yang bernama Yesaya, dan satu raja yang bernama Daud. Oke, Bapak Ibu, saya rasa cukup sampai di sini saja penjelasan saya mengenai kelahiran Yesus. Dan kiranya Bapak Ibu sekalian,
kita punya tema yaitu Arise and Shine, yang artinya apa? Bangkit dan jadilah terang. Saatnya bagi kita untuk mengabarkan kelahiran Yesus. Bapak Ibu, Yesus lahir ke dalam dunia harus diperingati. Harus diperingati. Jangan kita kalah dengan asumsi prediksi dunia yang berusaha mencoba kaburkan ini. Ya, ucapkan selamat Natal bagi dunia. Dia lahir untuk disalib. Yes, dia lahir untuk mati. Tapi kematiannya hanya 3 hari. Pada hari ketiga dia bangkit. Kelahirannya sudah diprediksikan ribuan tahun. Kelahirannya ditulis dalam berbagai macam buku. 39 buku. Kelahirannya diprediksikan bukan oleh 1, 2, 3, 4, 5 orang. Tapi hampir 40 orang. Ya, hampir 40 orang. Ingat, bukan 1 orang. Hampir 40 orang. Bukan 1 buku. Hampir 40 buku. 39 tempatnya. Harapan saya, jadilah terang. Terang tidak dapat menyinari kota jikalau kita taruh di bawah gantang. Tapi jikalau pelita itu ditaruh di atas puncak bukit, maka dia akan menerangi kota. Doa saya kiranya Yayasan Pendidikan Petra melalui tangan cakap yang penuh dengan hikmat yang datang dari tempat yang maha tinggi, yaitu tangan Bapak Ibu sekalian, baik itu guru-guru, baik itu pendidik-pendidik atau apapun juga, staf karyawan Yayasan Petra ini, nama Tuhan dimuliakan. Saya mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus pasti memberkati. Kalau ada lebih kurangnya ataupun ada kata-kata saya yang mungkin tidak dikenan di dalam hati, sudi kiranya Bapak Ibu memaafkan. Dan saya selalu berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, kiranya dilimpahi berkat yang datang daripada Bapa kita di surga. Sampai jumpa. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, oleh karena itu kita akan kembali lagi bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang membangunkan setiap kami untuk kembali lagi bangkit dari keterpurukan, dan kami boleh menjadi terang untuk lingkungan di sekitar kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ebsan, biarlah Engkau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan, Engkau tambahkan hikmat marifat-Nya sehingga kehidupan beliau boleh Tuhan pakai lebih dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Semuanya boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Dan apapun yang kami lakukan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Satu hati walau berbeda. Sejahtera bangsa, sejahtera kita. Saya undang Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mari kita akan sama-sama berdiri, kita akan berdoa untuk bangsa kita. Kita ucapkan berkat untuk negara kita tercinta, Indonesia. Thank you.
kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal, dan Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, apabila kami masih diberikan kesempatan untuk mendoakan bangsa ini, biarlah berkat-Mu tercurah atas bangsa kami Tuhan, tercurah di dalam kehidupan bangsa Indonesia Tuhan Yesus, supaya damai sejahtera Allah senantiasa melingkupi kami semua. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden sampai bawahan maupun pemerintahan yang paling bawah. Kami rindu Tuhan supaya Tuhan Yesus memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan, memberikan kearifan di dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka juga boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, khususnya anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan. Tuhan, pakai mereka untuk menjadi alat-Mu. Pakailah mereka untuk memberitakan Injil melalui kehidupan mereka, sehingga melalui kesaksian anak-anak Tuhan, banyak orang yang diberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami rindu Tuhan melalui bangsa ini, kami ingin memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Kami ingin Tuhan supaya berita Yesus Kristus sebagai Putra Natal senantiasa bisa kami sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga mengenal akan Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Itulah seruan doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Tanah yang kaya akan sumber daya alam, dipercantik dengan ratusan adat, budaya, dan bahasa. Semuanya melebur menjadi satu dalam pesona Indonesia. Natal YPK Petra Kediri tahun 2020 mempersembahkan festival musik rohani yang di dalamnya penuh dengan hembusan nafas Indonesia atas pujian kelahiran Sang Immanuel. Lagu berikut menceritakan tentang malam di mana Tuhan Yesus lahir yang penuh dengan kekudusan dan sukacita karena janji Allah atas dunia telah digenapi. Bintang Torang dari tim sekretariat. Bintang torang di bonin abadia nambah orang irohaku tong-tong bintang torang di bonin Bari telas di roh
Kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia tidak hanya untuk menyelamatkan setiap manusia yang percaya kepadanya, tetapi juga meninggalkan teladan bagi kita semua. Lagu berikut berisi di mana Tuhan mengingatkan kita untuk terus berdoa dan bersyukur, bersikap adil dan tidak mementingkan diri sendiri. Pamaju Bata dari unit SMA. Ajari kami, adil ka
Katarino, minamamihal kasabayan ini. Pajari kami, pajurami kasaruga, kami pasenga dan kita ujubata. Bersyukur merupakan salah satu kunci untuk kita bisa mencapai kebahagiaan dalam hidup. Dan lagu berikut mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas setiap berkat Tuhan yang tidak terbatas. Lagu berikut berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Kure Sumanga oleh unit SMP. Sende pai mantonga tu penangki sia paranuka tuan paka borongi. Aga kareba. Di kopi, oh,
Aga kareba. Karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita, lagu ini pun mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kebanya Tuhan Yesus dari Maluku dipersembahkan oleh unit SD. Tuhan Yesus sedang kebanyak.
Yesus. Natal merupakan sukacita dan damai sejahtera yang dinantikan oleh setiap manusia yang percaya akan Natal itu. Pesan pujian dari Soe, Nusa Tenggara Timur. Lais Malinat Anbolnem. Dipersembahkan oleh Unit TK. Shalom semuanya, selamat menyaksikan penampilan dari kami. Lais Malinat Anbolnem. Saudara dari Unit TK mengucapkan Selamat Natal deng tahun baru. Bye sonde bye, probe mara lebe bye. Hey!
Shalom, saya Dr. Novian Wibowo, Ketua YPK Petra Kediri, memperkenalkan pengurus YPK Petra Kediri periode 2020 sampai 2025. Kepada segenap keluarga besar YPK Petra Kediri, saya selaku ketua yayasan akan menyampaikan visi dan misi yayasan untuk dapat diingat, dipahami, dan dilaksanakan. Visi YPK Petra Kediri adalah menjadi lembaga pendidikan terunggul yang memancarkan kasih Kristus. Misinya, satu, mewujudkan pendidikan formal yang berlandaskan dan memancarkan kasih Kristus. 2. Menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten. 3. Menjalankan sistem pelayanan pendidikan yang profesional. 4. Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dan mutakhir. 5. Menyiapkan dan membentuk siswa yang berdaya saing dan berkarakter Kristiani. Kami pengurus YPK Petra Kediri mengucapkan selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Di nama Tuhan. Ya, kita sudah sampai pada penghujung acara. Pada saat ini kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan kembali lagi selamat Natal. Kiranya berkat melimpah dari Bapa dalam surga boleh menyertai kita. Dan juga kita akan merayakan tahun baru. Dan kiranya di tahun yang baru kita memperoleh nikmat yang baru yang datang dari Tuhan. Mari kita buka hati kita dan kita menerima berkat dari Bapa surga. Kelimpahan kekayaan, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa inti Roh Kudus, menyertai kita sekalian, dimulai dari hari ini sampai kedatangan pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.